Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Denyut nadi, suara rakyat berkeman di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi, suara rakyat berkeman di channel ini. Apa terjadi kepada PPBM Bersatu Muhyiddin Yassin, Faizal Azumu dan ramai lagi lah dalam Bersatu, Hamzah Zainuddin? Apa terjadi kepada Bersatu sekiranya PAS masuk kerajaan perpaduan? Ha, apa terjadi kepada Bersatu PPBM? Apa terjadi kepada mereka ini kalaulah tiba-tiba PAS masuk dalam kerajaan perpaduan? Kerana dalam satu temurama baru-baru ini, Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak pernah menutup, malah beliau sentiasa membuka pintu untuk PAS jika PAS ingin membuat kerjasama dengan menyertai ataupun bekerjasama dengan kerajaan perpaduan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun pada waktu dulu ketika Dato' Sri Anwar Ibrahim memberikan tawaran untuk bekerjasama dengan dengan PAS, PAS tolak. Tapi Anwar berkata dia tidak akan menghalang kerjasama itu pada masa hadapan. Jadi dia sentiasa untuk membuka pintu bagi PAS. Katanya saya telah menghantar itu dulu punya. Lagipun inilah kerajaan perpaduan dan kita melakukan terbaik untuk negara. Jadi dia kata Anwar memberi gambaran bahawa pintu untuk PAS menyertai pentadbirannya masih terbuka. Kalau PAS masuk kerajaan perpaduan, apa terjadi kepada Muhyiddin Yassin dan ramai lagi pemimpin-pemimpin Bersatu yang sekarang ini dalam keadaan yang agak susah juga, kerana ramainya pemimpin Bersatu yang kita tahu didakwa di mahkamah, yang sedang disiasat dan macam-macam lagi lah. Apa terjadi kepada mereka? Adakah mereka akan jadi, adakah Bersatu PPBM ini akan jadi UMNO 2.0? Tapi tak payah nak jadi UMNO lah. Sekarang pun sebenarnya PPBM Bersatu, diorang punya kerusi parlimen lebih kurang sama saja dengan UMNO. Lebih kurang sama saja. Tapi itu pun menurut banyak dakwaan daripada orang, menurut banyak tulisan daripada penulis-penulis blog dan sebagainya, mereka kata kekuatan Bersatu, kemenangan Bersatu itu hanya kerana bantuan daripada PAS. Anda setuju tak? Kalau ramai yang kata kemenangan Bersatu itu sebenarnya banyak dibantu oleh PAS. Jadi kalau PAS tiba-tiba tak bersama lagi dengan Bersatu, apa boleh jadi dengan Bersatu? Adakah dia boleh dapat lagi lebih daripada 10 parlimen? Adakah mereka boleh dapat lebih daripada 10 lagi video parlimen? Video pula kerusi parlimen, ataupun akan lingkup habislah Bersatu. Anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Apapun masa anda menonton video ini, salam sejahtera dan selamat kepada anda semua. Okey, tiba-tiba ada satu berita yang menarik perhatian saya, yang diumumkan oleh polis Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia mengumumkan satu pengumuman yang cukup-cukup mengejutkan, di mana sebanyak 319 anggota pegawai polis di negeri Selangor dikenakan
tindakan tata tertib. Ini menunjukkan polis Diraja Malaysia memang betul-betul buat kerja. Salah tetap salah, betul tetap betul. Jadi tak ada apa-apa yang boleh dituding jari kepada polis Diraja Malaysia. Terbaik, saya salut dengan polis Diraja Malaysia yang menjalankan tugas dengan baik sekarang ini. Ha, pastinya ramai orang yang sudah buat salah, yang ada planning nak buat salah, pasti sekarang ini dah semakin meroyan, padan muka. Terima kasih semua anggota polis Diraja Malaysia yang buatkan negara Malaysia semakin aman. Anda setuju? Komen saya setuju. Seramai 319 pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia di Selangor telah pun dikenakan tindakan tata tertib disebabkan pelbagai kesalahan di antara bulan Januari dan September tahun ini. Ketua Polis Selangor sendiri iaitu Datuk Hussein Omar Khan berkata, di antara kesalahan yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan tindakan melanggar integriti, kesalahan berkaitan takbir urus, rasuah, jenayah, jenayah syariah, dan dadah. Ha. Jadi, ini semua adalah satu proses yang sangat perlu, sangat bagus, dan tindakan yang sangat betul daripada Polis Diraja Malaysia untuk membersihkan Polis Diraja Malaysia. Katanya, ini dia, saya tidak akan berkompromi dan melindungi kesalahan atau jenayah yang dilakukan oleh mereka yaitu anggota. Walaupun angka itu sangat kecil berbanding kekuatan anggota di negeri ini yaitu seramai 15,000 orang. Kita tidak akan ambil mudah mengenai kesalahan ini, kata beliau. Selain itu, dalam tempoh Januari hingga September yang lepas katanya, 45 anggota dan 2 pentadbir kanan. Dua pegawai kanan polis telah dituduh di mahkamah. Katanya dalam sidang akbar, selepas program latih amal Ops X Ganjar 2023 di Pelabuhan Klang, pada hari ini. Sementara itu Hussein berkata, indeks jenayah di Selangor meningkat sebanyak 6% berbanding tahun lepas, namun ia tidak melangkaui nilai ambang yang ditetapkan oleh pihaknya. Katanya ada peningkatan ekoran, peningkatan aktiviti ekonomi selepas pandemik COVID-19 dan sebagainya. Polis akan mengambil tindakan yang lebih agresif dalam mengekang aktiviti jenayah, katanya lagi. Tahniah diucapkan kepada Piala Diraja Malaysia. Saya paling suka sekarang ini Malaysia betul-betul dalam proses pembersihan yang paling bagus. Saya fikir dalam 3-4 tahun dari sekarang, Malaysia akan menjadi negara yang cukup-cukup hebat. Nah, cuma saja bagi peluang dululah, 1-2-3 tahun. Ini baru berapa bulan dah buat ni, macam-macam. Saya fikir ramai orang yang semakin royan. Nah, ramai orang semakin royan kerana memang terbukti Datuk Seri Anwar Ibrahim menjunjung titah yang di-Pertuan Agong untuk memastikan negara Malaysia dibersihkan. Tanya Nadi Suara Rakyat, bagaimana channel ini? Bye-bye.